Pelakon Isma Daniel dimasukkan ke wad kecemasan Hospital Kanselor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia di sini bagi menjalani pembedahan mengeluarkan darah beku di otak akibat serangan angin ahmar pada 11 November lalu. Menerusi perkongsiannya di laman Facebook, doktor yang merawatnya menggunakan teknik thrombectomy endovascular iaitu teknik rawatan terkini untuk mengeluarkan darah beku yang menyumbat salur darah besar dalam otak. Doktor berpendapat saya harus diberi peluang menerima rawatan ini memandangkan saya aktif bersukan dan kemungkinan otak dan organ badan saya masih berfungsi dengan baik walaupun selepas 24 jam serangan strok. CT scan juga mendapati lebih kurang 3 mm darah beku tersumbat di otak tetapi otak belum lagi rosak. Oleh itu, rawatan itu diberikan dengan harapan dapat menyelamatkan otak dan organ saya dari rosak akibat darah beku itu, katanya. Menurut Isma, selepas mendapat persetujuannya dan waris, rawatan thrombectomy endovascular dilakukan di hospital berkenaan. Alhamdulillah, doktor mendapati darah beku sudah tiada lagi di otak selepas CT scan dilakukan sekali lagi. Saya ditempatkan di wad rawatan rapi hospital selama 4 hari. Manakala jantung saya juga berada dalam keadaan baik dan tidak berkait dengan serangan strok dialami yang menyebabkan serangan angin ahmar atau strok, katanya.